Sekian kali ku harus mengalah. Sekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri. Nunggu kecewa ini silih berganti. Oh, haruskah ku sesali semua yang kini telah terjadi. Hari berganti hari, jalanku kian mendaki. Harapan selamat pelan-pelan dong, mau kemana sih? Ntar gue gak jadi kawin lagi. Santai aja, Jo. Gue heran sama lo sekarang jadi penakut gitu. Kenapa sih lo? Kenapa sih jadi penakut sekarang? Santai aja, santai. Iya, lo berdua enak, belum kawin. Nah, gue udah ditunggu penghulu nih. Bener-bener lo, ntar bini gue ada, kalau gue ada apa-apa, kasihin kan. Tenang aja, lo percaya aja sama gue. Ya, nah, tambah ngebut lagi, bener dan ya. Gila lo. Pelan-pelan, gila lo. Tenang. Ini banyak pengkolan nih sih. Ya, gue lihat. Kita nunggu jemputan. Tante Rosa sudah nunggu di gedung. Emangnya Kak Ju gak kesini, Bu? Gak boleh, Pak Mali. Kalau mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan sebelum mereka menikahkan. Bu! Hah? Bu! Ada apa, Pak? Bu! Hah? Kenapa, kabar Pak? Buruk, Bu! Kabar buruk apa, Pak? Mobil Jo. Hah? Mobil Jo masuk jurang, Bu! Astagfirullahaladzim! Kok bisa begitu, Pak? Pak, bagaimana dong, Pak? Ini, Pak! Bu! Pak Reni gimana, Pak? Kok bisa masuk jurang, Pak? Kenapa, Pak? Gimana anak saya, Dok? Sudah siuman. Putra Ibu ingin bertemu dengan Rini.
Apa beliau ada di sini? Sehari ini, Dok. Silakan. Ren. Maafkan saya. Kamu gak perlu minta maaf, Jo. Kamu harus sembuh. Semua ada di luar. Ada ibu, bapak, tante. Kamu mau bicara sama tante kan? Saya cuma mau lihat kamu, Rin. Kamu cantik sekali. Jo, kamu harus istirahat. Kamu harus sehat lagi, Jo. Jangan mikirin apa-apa ya. Kamu harus selamat. Harus. Saya cinta kamu, Jo. Saya cinta kamu. Saya juga sayang sama kamu, Rin. Sejak dulu saya sayang sama kamu. Jangan nangis, Rin. Saya mau ngeliat kamu senyum. Saya bahagia, Rin. Saya bahagia ngeliat kamu ada di sini. Saya bahagia ngeliat kamu senyum.
Jangan nangis ya sayang. Saya pengen lihat kamu tersenyum. Kemarin kamu belum makan. Saya bersalah, Bu. Cuma meninggalkan hari ini. Tidak. Jangan punya pikiran seperti itu. Hari ini memang perempuan sial. Seharusnya Rini yang mati, bukan Jo. Tante Rosa benar. Rini yang salah. Jo mati karena Rini. Tidak, Rin. Tak seorang pun yang menginginkan Johan meninggal. Bukan kamu penyebabnya. Jangan salahkan dirimu, Rin. Kamu harus ingat, semua berasal dari Allah. Dan kepadanya semua akan kembali. Rini perempuan sial. Gara-gara Rini Jo mati. Ini tidak adil. Sabar, Kak. Jo mati kan karena kecelakaan. Kamu tahu apa? Kalau Jo tidak mengawin Rini, Jo tidak mati. Jo masih hidup. Benar, Kak. Ini semua bukan kesalahan Rini. Rini tidak bersalah. Lagi pula polisi juga sudah mengatakan bahwa yang bersalah adalah teman Johan. Karena dia yang pegang kemudi. Seharusnya kalian berdua ini membela saya. Bukan membela Rini. Gara-gara Rini, Jo mati. Jo, kenapa tinggalin mama, sayang? Kenapa, nak? Kamu harus hidup, sayang. Tidak, Jo. Jo dapat mati, Jo. Mama ikut, nak. Jangan mati. Pulang ke Bandung. Iya, Mbak. Kami ngerti kok, Mbak. Saya akan antar Kak Rosa pulang ke Bandung. Antar Kak Rosa istirahat di kamar ya. Jo. Jo. Jangan tinggalkan Mama, Jo. Jo. Jangan tinggalkan Mama, Jo. Maaf, Dit. Saya mengganggu. Maksud kedatangan saya kemari, saya mau menanyakan bagaimana keadaan di Rosa sekarang. Belum stabil, Pak. Kami sedang membujuknya untuk mau minum obat. Saya sangat menyesal. Kenapa ya mesti terjadi begini? Sudahlah, Pak. Ini semua terjadi kan bukan karena keinginan kita. Boleh saya ketemu dengan dia, Rosa? Sebaiknya jangan bertemu dulu, Pak. Peristiwa ini sangat berat bagi beliau. Saya menyesal. Saya sama sekali tidak menyangka kejadian ini harus terjadi. Padahal saya... Serahkan semuanya pada Tuhan, Pak Tomo. Bagaimana keadaan Rini, Pak? Tidak berbeda. Rini sangat merasa bersalah. Sudah 3 hari ini dia tidak mau makan. Kita semua tahu ini bukan kesalahan Rini. Maafkan kata-kata Mbak Rosa di rumah sakit, Pak. Beliau sangat tertekan waktu itu.
jadi gak sadar waktu ngomong begitu. Saya dapat mengerti. Rini masih muda, masih punya masa depan. Jangan biarkan dia menderita karena peristiwa ini, Pak. Kita harus bisa membangkitkan semangat hidupnya. Masih belum dimakan. Belum lapar, Pak. Kamu masih mikirin omongan Tante Rosa? Enggak. Rini bisa ngerti kok kenapa Tante Rosa ngomong kayak gitu. Semua orang juga pasti ngomong kayak gitu, Pak, kalau anaknya meninggal. Saya bisa memahaminya, Pak. Tapi kamu harus makan. Bapak tidak mau melihat kamu sakit. Boleh Bapak melihat cincin kamu? Cincin yang indah sekali. Joe memberi ini dengan harapan kamu akan menjadi lebih kuat menghadapi cobaan. Bapak yakin Joe ingin kamu tetap tabah dan kuat walaupun dia tiada lagi. Tunjukkanlah bahwa kamu memang tabah dan kuat seperti apa yang dia harapkan. Iya, Pak. Boleh. Cincin ini Bapak simpan untuk sementara. Semua ini terjadi sama Rini, Pak. Rin, sengsara dan bahagia dialami oleh siapa saja. Dan Allah hanya memberikan cobaan kepada mereka yang kuat menanggungnya. Ada beberapa yang belum dimasukkan Pak Utomo dalam rencana ini. Beberapa harus direvisi, tapi semuanya saya sudah beri tanda. Saya heran, nggak biasanya Pak Utomo membuat kesalahan seperti ini. Kamu bisa bereskan? Bisa, Pak. Untuk sementara kamu tangani, Pak Utomo akan saya beri tugas lain. Iya, Pak. Din. Tolong panggil kemari Pak Utomo. Baik, Pak. Bu. Ya. Emangnya ada orang yang ditakdirkan membawa sial? Terus, siapa yang bilang begitu sama kamu? Nggak ada, tapi tadi malam Rani dengar omongan Bapak dan Mbak Rini. Kata Bapak, Mbak Rini nggak usah dengerin omongan Tante Rosa di rumah sakit. Emangnya Mbak Rini yang bikin Kak Jo meninggal, Bu? Nggak usah tanya macam-macam. Kenapa sih yang disalahin Mbak Rini, Bu? Kak Jo kan meninggal gara-gara kecelakaan.
Ibu sendiri juga nggak tahu kenapa Tante Rosa ngomong begitu. Sebenarnya yang sial bukan Mbak Rini, Bu. Tapi Rani. Rani ngabisin duit Bapak. Rani yang bikin Mbak Rini nggak bisa kuliah. Sedangkan Rani di rumah hanya sakit-sakitan, nggak ada obatnya. Bikin Bapak sama Ibu malu. Mungkin malah Rani yang bikin Kak Jo meninggal, Bu. Jangan menyalahkan siapa-siapa, Rani. Anggap saja ini suatu cobaan dari Tuhan. Agar kita selalu ingat bahwa segalanya Tuhan yang menentukan. Saya mau minta maaf, Pak. Memang semua kesalahan ada pada saya. Dan saya akan berusaha tidak mengulanginya lagi, Pak. Memang saya kurang berkonsentrasi beberapa hari terakhir ini, Pak. Iya, saya mengerti, Pak. Lebih baik lupakan saja yang telah lalu. Kita harus tabah. Bilang sama Rini, nggak ada gunanya menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Kalau kita kehilangan anak yang kita cintai, kita pun bisa berbuat seperti apa yang dilakukan Ibu Rosa. Kok Bapak tahu? Iya. Pak Jimmy cerita semuanya pada saya tentang musibah ini. Saya tidak bisa menyalahkan Dek Rosa kalau dia berbicara demikian, Pak. Siapa sih yang tidak sedih kalau kehilangan anaknya, Pak? Ya, tetapi seharusnya dia nggak usah ngomong yang enggak-enggak soal kematian anaknya. Sampai teriak-teriak di rumah sakit. Bahkan semua orang diberitahu bahwa Rini yang jadi penyebabnya. Kan nggak benar. Coba kalau semua orang percaya, masa depan Rini bisa jadi hancur. Saya percaya, Pak. Kalau dalam keadaan yang biasa, dia harusnya tidak akan berbicara seperti itu, Pak. Saya mengerti. Justru itulah yang saya sayangkan. Kalau cuma satu atau dua orang yang percaya sih nggak apa-apa. Kalau sampai semua orang percaya bahwa Rini adalah wanita pembawa sial, masa depan Rini akan hancur, Pak. Ya, tetapi seharusnya dia nggak usah ngomong yang enggak-enggak soal kematian anaknya. Sampai teriak-teriak di rumah sakit. Bahkan semua orang diberitahu bahwa Rini yang jadi penyebabnya. Kan nggak benar. Coba kalau semua orang percaya, masa depan Rini bisa jadi hancur. Kenapa semua ini terjadi sama Rini, Pak? Dia memang perempuan! Dia kamu brengsek! Beri kamu di sini! Kamu dulu pernah membunuh kakak kamu sendiri, kan? Waktu kamu lahir, sekarang kamu bunuh anakku! Cepat! Ini Pak Tom harus segera dibawa ke rumah sakit. Baik, Pak. Tintanya berarti mas oret-oret. Mamanya juga parah. Nah, pasti isinya yang pasti nala baru beliin ibu kemarin. Oh, Dimas tahu emang main sama Dimas ya. Jangan main-main sama Dimas ya. Ntar bisa Dimas bakar loh. Tunggu dulu ya. Nah,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada tamu, Bu. Oh, Pak Alek. Selamat siang, Bu. Siang. Silakan, Pak. Terima kasih. Mau cari suami saya, Pak? Iya. Tadi bilangnya dia masuk kerja. Saya tahu, Bu. Begini. Saya kemari untuk memberitahu Ibu, saat ini Pak Tom ada di rumah sakit. Apa, Pak? Suami saya masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Sakit apa, Pak? Ibu jangan khawatir. Pak Tom gak apa-apa. Cuma mengeluh dadanya sakit. Kami terpaksa membawanya ke rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Menurut dokter, Pak Tom mendapat serangan jantung ringan. Bagaimana keadaannya, Pak? Enggak apa-apa. Ibu tenang-tenang saja. Sudah ditangani dokter. Tapi Pak Tom berpesan, sebaiknya ibu tidak memberitahu anak-anak. Karena Pak Tom takut membuat Rini dan Rani semakin merasa bersalah. Dan penyakit Rani bisa kambuh. Iya, Pak Alek. Saya tahu. Silakan diminum, Om. Terima kasih. Rin, duduk dulu. Ini Om Alek datang ke sini untuk memberitahu bapakmu ada tugas keluar kota. Mendadak, langsung berangkat dari kantor. Iya, paling lama 5 hari. Oh, terima kasih ya, Om. Silakan, Om. Aneh ya, Dim. Kok tiba-tiba bapak keluar kota gitu sih? Iya, biasanya juga bapak ngomong kalau keluar kota ya. Terusnya suka ninggalin duit jajan lagi ya. Sekarang enggak ya? Iya. Ini berdua pikirannya jajan mulu. Udah pada belajar lagi dong. Enggak, Mbak. Kita lagi ngomongin bapak. Lagian bapak aneh sih, Mbak. Masa keluar kota enggak bawa baju ya? Iya. Kan ibu udah bilang tugas bapak tuh mendadak. Buru-buru mana mungkin bapak sempet pulang lagi nyiapin pakaian. Ibu sekarang kemana, Mbak? Ke rumah Tante Susi. Udah dari tadi kok berangkatnya. Dimas, ini kok nilai IPS kamu jelek gini sih? Iya, Mbak, ini lagi belajar kok. Ini lagi, siapa yang ngeberantasin buku kayak gini? Kalau belajar tuh yang bener dong. Taruh yang bener, belajar rapi sayang. Kamu iya, anak cewek ya. Udah belajar lagi. Jangan khawatir. Dokter bilang gak serius. Sebentar lagi juga boleh pulang. Tapi jantung bapak lemah. Dari dulu jantung bapak kan udah lemah. Sekarang udah mendingan, udah normal. Yang penting anak-anak jangan dikasih tahu. Mereka nggak ada yang tahu kan? Bapak perlu apa? Nggak ada. Semuanya sudah disediakan di sini. Ini saya bawa pakaian bapak. Benar, anak-anak nggak ada yang tahu. Bapak cuma ingin jangan sampai anak-anak mikir yang enggak-enggak. Kasihan mereka, Bu. Sudah pulang, Bu. Nanti anak-anak nyari. Saya tidak peduli. Pokoknya harus lunas dalam minggu ini. Maaf, Pak, tapi Bapak sama Ibu lagi pergi. Saya tidak peduli lagi pergi atau tidak. Rin, kamu bilang sama bapakmu, waktunya sudah habis. Kalau tidak bisa bayar, kalian harus pergi dari rumah ini.
Tahu? Baik, Pak. Akan saya bilang. Brengsek. Janji-janji melulu tidak pernah tepat. Ibu. Ketemu Tante Susi, Bu. Ketemu, ngobrol sampai nggak inget waktu. Loh, Bu, tadi sore perasaan waktu mau berangkat Ibu bawa tas deh. Tas? Iya, tas. Masa Ibu lupa sih? Ibu kelupaan. Paling-paling juga ketinggalan di rumah Tante Susi. Biar ini ambil ya, Bu. Nggak usah, nggak usah. Malam-malam begini. Ya udah, besok ibu nggak usah kesana, biar ini aja yang ambil ya. Nggak usah, jangan kamu. Biar ibu aja yang ambil. Lagian juga ngapain sih buru-buru? Masa kita nggak percaya sama orang? Tante Susi tuh nggak mungkin berbuat yang enggak-enggak. Tas ibu pasti aman di sana. Emangnya isinya juga apaan sih? Bang Sam, ini motor kagak mau hidup. Berapa kali udah aku bilang, kalau mesin nggak mau hidup pasti ada sebabnya. Kalau nggak bahan bakarnya, listriknya. Coba lu lihat tuh bensinnya tuh, lancar nggak? Lancar bang, busi. Nih bang. Lu bilang udah bersih. Ini masih kotor nih, coba lu bersihin nih. Iya, Bang. Tadi lu bilang udah dibersihin. Udah, Bang. Coba bang. Lu lihat hatinya. Ya, ada, Bang, kecil. Kalau nggak ada listriknya, mesin mana mau hidup? Karburator udah dibersihin belum tuh? Udah bang. Karburator juga harus bersih. Lo tau gak? Bener bang, abang hebat. Bersihin dong. Gak coba gue sih bang ya. Buktinya sekarang nyala. Kalau ngebersihin busi bukan cuma dari kotoran, bisa juga dari gemuk. Coba tangan lu bersihkan tuh. Hei Tom, lu ngapain lu? Biasa bang, buka bola. Ken, ngapain tuh Ken? Baik bang. Biar bang aja. Biasa aja. Emang bisa lu? Bisa dong. Terbandel nih anak. Nyonya kan sudah 5 hari ke Surabaya. Adiknya kawin. Kapan pulangnya, Mbak? Saya kurang tahu, Non. Tapi ibu saya kemarin malam kesini, kan? Enggak. Kalau Nyonya pergi, mana ada yang main kemari, Non? Oh, ya udah. Makasih ya, Mbak, ya. Pak Alex belum datang. Tadi telepon, katanya beliau langsung ke rumah sakit untuk menengok Pak Utomo. Bapak? Pak Utomo di rumah sakit? Iya, kan udah 2 hari dok nama. Katanya sih jantung. Barusan Pak Alex pulang. Mungkin langsung ke kantor. Bagaimana keadaan rumah, Bu? Anak-anak? Baik. Nggak ada apa-apa, Pak. Anak-anak nggak ada yang tanya? Nggak. Mereka nggak ada yang tahu, kok, Pak. Mungkin
besok atau lusa Bapak udah boleh pulang. Apa kata dokter, Pak? Gak apa-apa. Cuma pesen, Bapak gak boleh terlalu emosi dan terlalu banyak pikiran. Sudahlah, Bu. Yang penting kan sekarang sudah sembuh. Saya gak ngerti. Kenapa semua ini terjadi pada kita? Mula-mula Rani sakit. Kemudian Jo. Rini setengah janda. Sekarang Bapak. Gak usah mikir yang enggak-enggak, Bu. Pokoknya semua kan selamat. Kamu bisa datang kemari, dari mana kamu tahu Bapak ada di sini? Ibumu ngomong. Ibu nggak pernah ngomong. Tapi justru itu yang membuat Rini merasa ada sesuatu yang nggak beres. Rini tahu Bapak di sini dari teman Bapak di kantor. Kenapa sih Bapak menyembunyikan penyakit jantung Bapak kepada kami? Kenapa Bapak nggak berterus terang aja? Bapak tidak ingin membuat kalian... Bapak nggak ingin membuat kami khawatir. Sudah tidak ada lagi yang bisa membuat kami khawatir dan takut, Pak. Apapun yang terjadi, kami sudah siap menghadapinya. Saya sudah pasrah sama Tuhan. Saya cuma bisa berusaha, Pak. Tapi semua Tuhan yang menentukan. Kematian Jo, penyakit Rani, semuanya. Selama ini mungkinkah hanya mimpi?
sih.